Yo, balik lagi bersama gue sendiri, Andriku Simbolon di channel Orb 65 Official. Seperti biasa nanti di video ada pohon bagi-bagi dan di setiap video ada bagi-bagi ya guys ya. Jadi buat kalian semua yang mau ikutan bagi-bagi, langsung aja komen ID kalian masing-masing. Yo, kita gasken ya guys ya. Oke, di sini tentunya ada pemangkasan dari Jinji B17 guys. Wah, dulu lumayan dikasih super burung merak ya kan. Tapi nggak full-full banget lah ya kan. Masih ada kosong sekitar 1 biji apa 2 biji ya. Kurang lihat tadi. Oh, 2 biji yang kosong ya guys ya. Nice, tapi udah lumayan 4,3B supernya, kayak tak super turtle ya guys ya kalau dipuce 4,32B. Ya elah. Oke, karena ini sisa 74M ya. Jadi ini makin gue bilang bisa epic ya guys ya. Apa sih, cok? Ya ampun. Oke, kita lanjut lagi aja dulu 2 prispin lagi dan ternyata bakalan habis sih kayaknya ya guys ya. Enggak ada lagi bakwan-bakwanan ya kan ya. Semoga yang penting mah bisa dapat 5B aja udah tembus. Udah bagus maksud gue ya kan. Nah, 4,4B plus lagi poinnya nih ada 2.900 poin. Nah, total nyampekan 5B. Nggak apa-apa ya guys ya. Nggak apa-apa banget, itu udah bagus banget sebagai pemangkasan. Yo, masuk dari Bang Lutfi Sampang Madura. Wih, di Jawa Timur emang ramai banget guys ya. Gua nggak tahu gua mau bilang apa lagi, tapi emang Jawa Timur pemegang rekor tertinggi terbanyak ya guys ya. Player terbanyak maksud gua kayaknya ya kan, karena terus-terusan ada ya. Nggak pernah nggak hadir ya guys ya. Itu ibaratnya. Kita lanjut lagi aja dulu. Oke, tentu kali 30 masih kosong guys ya. Kali 30 lagi. Nah, itu dia. Aduh, kambing. Turtle-nya udah bener, asnya juga udah bener, itu angpaunya ngapain di situ hari itu, tempatnya ikan ya kan, ikan cupang. Ya, tapi nggak apa-apa guys ya, jadinya total 6,3B doang, tapi itu juga udah bagus banget ya kan, namanya juga naga ya guys ya, nggak selalu harus 10B. Ya, kadang juga 6B ya kan, ya kira-kira gitu. Masuk lagi guys, di sini ada lagi yang ganteng tentunya dari B13,5 Fafafa ya guys ya, kayaknya si JP. Iya kayaknya ya, kita belum tahu pastinya, mari kita lihat barang-barang ya, semoga nggak prispin ya guys ya. Antara JP aja please, JP. Aduh kambing, aduh makjang, apa sih cowo, 5 wild aja tadi, kenapa susah banget. Aduh, rupanya dari Bang Heri Nurdin guys ya. Oke, ini dari Bang JP nih, kalian lihat, alah makjang, sekali spin doang JP. Adih, walaupun 7,2B tapi itu terlalu gokil ya guys ya, masa sekali spin doang JP. Aduh, apa nggak bisa langsung pulang tenang tuh sehari ya guys ya, ibaratnya kan udah spin sehari dapat segitu mah nggak usah dilanjut lagi, ngapain dilanjut nyari apa lagi ya guys ya, bener gak sih, satu spin doang lagian. Ya ampun, apa aja 7B sekian bersihnya ya kan, 7B aja lah kita anggap, itu terlalu gokil sih. Kita lanjut lagi aja guys ya, ini dari Bang Chandra Cengkring Medan. Ini nggak pernah nggak hadir, everyday, every time, everywhere ya guys ya. Aduh, hadir terus nih Bang Chandra. Kita libas lagi aja langsung, semoga memang yang hadir terus juga bisa membuat apa ya guys ya, suatu hal yang positif banget ya kan, kira-kira gitu. 1, 2, 3, WD. Ini adalah maksudnya JP. Aduh, gue pikir bisa grand, maksudnya ya guys ya, bukan berarti kita terbang hari ini besok nggak bisa terbang, itu artinya ya guys ya. Ini dari Bang Chandra nih. Yup, dikasih 5 kali 15 anggap aja 9B plus lagi kinya 450M. Nah, JP nya nggak usah ditanya, soal kiri kanan hijau war, hijau naganya ya hijau JP nya dong ya kan, kira-kira begitu. Kita libas lagi aja ya guys ya, masih ada satu spin terakhir. Yuk, come on, kali 15 dikasih naganya ada, tapi 5K nya yang nggak bisa ya guys ya. Oke lah, mau gimana lagi, itu udah ya, udah ketentuannya ya guys ya. Kita libas lagi nih ke Pucai. Nah, ada dari B17 tentunya, kita libas langsung. Yop, 1, 2, 3. Masih santai lah ya, nggak mungkin langsung prispin dong. Yah, nggak mungkin banget ya guys ya. Masa langsung prispin baru dapat prispin, nggak mungkin banget. Kita lanjut lagi aja ya. Yang penting kalau di Pucai ya guys ya, 7,2B aja gua anggap itu udah wah banget, udah ganteng. Nah, kalau dikasih lebih itu namanya bonus. Kita libas aja langsung, kira-kira bisa iya kan atau enggak. Oke, tentunya ini masih slow ya guys ya, nggak usah diharapkan terlalu banyak dulu. Namanya Fuce ya guys ya, dari tadi kan belum ada Fuce ya. Nah, ini Fuce pertama, sisa 22B. 22B dapatnya 11B aja kalau bisa udah ganteng banget ya kan, setengah dari yang dibawa ya guys ya. Bukan berarti gue bilang setengah yang dibawa, nanti kalian lihat ada 500M yang dibawa. Nah, kalian berharap, waduh, waduh, jauh 11B beneran, 11B beneran, 11B beneran ya guys ya. Nah, jadi gue maksud gue karena ini banyak, makanya gue bilang tadi 11B ya. Nanti kalian lihat, waduh,
200M, sisa 200M dapatnya 100M aja kan setengah dari yang dibawa. Bukan ya Bambang ya, karena tadi memang banyak banget tuh, makanya gue bilang setengahnya aja udah gokil banget ya guys ya. Ternyata bener, langsung gokil sekali ya guys ya. Kita libas lagi aja langsung ya, 11B2M. Waduh mantep banget, 2M nya itu dibuang aja kan ya guys ya, buat apaan ya kan. Kira-kira gitu, kita lanjut lagi aja langsung. Nice, di sini ada lagi masih dari Bang Chandra Cengkring. Ini gue gak tahu kegiatannya apa ya guys, tapi ini aduh, naganya JP tiap hari guys, tapi naga melu ya guys ya, jarang di yang lain, tapi naga itu tergokil. Pawang naga bisa kita bilang. Kita lanjut, bam, aduh dikasih gak 5Ken King. Nah itu dia ya guys ya, 5Ken King 9B plus lagi turtle 900M dan J nya 450M, jadi total 10,35B ya guys. Kita lanjut lagi aja, mana tahu masih bisa nambah lagi ya kan. Nah JP nya gak usah ditanya, seperti biasa ya guys ya, apa warna naganya itu aja hitung langsung ya kan. Kira-kira gitu, kita lanjut lagi aja nih, masih banyak juga. Oh alah gak bisa guys, dan ini spin terakhir kali 30 juga. Waduh aduh aduh aduh, turtle-nya ya guys ya, katanya kura-kura ninja tapi gerakannya lambat banget ya guys ya, bukan kaleng-kaleng memang. Yo ini ada grand 16B standby ya guys ya. Waduh kalau aja sampai grand gua gak tahu mau bilang apa sih guys ya, itu gokil banget. Dan ini B25, waduh gokil banget, gokil banget guys. Jadi grandnya aja tadi 16B ya. Nah 16B berarti ini total bisa dapat 18B-an sih, kalau gak salah perhitungan ya guys ya. Karena sepengetahuan gue sebiasanya juga ya kan. Nah jadi total ini 4 kolom. Kalau grand biasanya hampir-hampir 2B lah ya guys ya, 2B lewat jarang, tapi hampir 2B sering. Nah ini tadi 16,2B berarti bisa jadi 18B ya guys ya, kira-kira gitu. Kita lihat aja, ini gak di speed ya guys. Ini emang abangnya lagi santai mungkin atau lagi ngapain, gue gak tahu. Kita libas aja. Nice, sudah 17,8. Positive thinking aja ya guys ya, pasti tembus 18B. Yoi gak sih. Nah kan kalau gue bilang juga, pokoknya isinya hampir 2B lah ya kan. Nah kalian lihat, yoi mantap banget. Nice, itu dia kalau dari panda ya guys ya. Memang kalau dari panda seganteng itu mah udah luar biasa kalau di panda dapat segini. Nah ini pola ininya tadi ya guys ya, pola respinnya kalian lihat aja, 6 biji doang tadi tapi ganteng. Kita lanjut lagi aja ya guys ya, ini lama banget cok, kayak main catur udah ya kan. Oh alah, oh di kirinya pantes singa ya guys ya, pantes. Oke masuk lagi nih grandnya 19B akhirnya ya guys ya. Ada juga grand panda yang 19B nyaris 20B, ada juga yang nyampe. Kita lihat aja apakah benar grand ya guys ya, dari Bang A. Aduh kepotong dong namanya ya guys ya, Saluka Rondang Toraja, sorry ya bang apa ini ya guys ya, Bang Aleng bukan, Bang A bukan lagi, aduh nggak tahu. Oke guys ya, yang penting tadi kayaknya sorry banget bang ya kan. Oke lah, jadi total 21B tapi itu gokil banget ya, Toraja ya guys ya. Nice, masuk nih dari A Rio Rejo. Waduh kalau ini udah muncul ya guys ya, ini si buto hijau udah pasti puluhan B yakin. Semoga, kita lihat aja langsung ya. Oke tentunya masih kosong nih, dikasih double nega tapi 5Ken 10 doang. Iya nggak ada kali-kalinya, jadi nggak bakwan juga ya guys ya. Kita lanjut, semoga masih bisa nambah ya kan, triple with dong please. Tapi kalau bisa minta tolong ya, kalau bisa minta tolong ya kan, 5Ken dong Shiva ya kan. Udah jarang banget loh ya guys ya keluar itunya. Oke kita lanjut lagi aja, 1, 2, 3 please kasih tahu. Nah alamak jang, sakit banget, sakit banget ya guys ya, malah dikasih begituan. Aduh Shivanya kurang satu aja dari kanan ya guys ya, kalau dikasihkan tadi udah ganteng banget itu mah. Oke lah tapi nggak apa-apa juga guys, kita libas lagi aja, semoga masih bisa tembus ya, tembus sekitar 10B lagi, jangan 10 dong, 20B lagi dong, atau 30B lagi ya. Ini dia, alamak jang di kanan nggak ada brady ya ampun. Aduh guys ya, kalian lihat super 20B beneran dong ya, tapi itu tadi alamak jang satu aja tadi di kanan 100B, gue jamin itu guys ya, satu aja di kanan, tapi ini malah nggak dikasih, sifatnya 3 di kiri loh, padahal sayang banget ya guys ya. Oke lah kita lanjut lagi aja dulu, masih adakah di sini tambahan 22,9B finish atau masih nambah. Dan ini spin terakhir guys, 18 pre-spin ternyata guys. Waduh berarti itu tadi 13 3 kali dapat pre-spin dalam pre-spin ya guys ya, gokil banget, baru gue sadar. Yo kita lanjut lagi aja nih, Fafa yang super ganteng, gantengnya bukan kaleng-kaleng tapi maksimal ya guys ya. Kita lihat aja kalau kalian kurang percaya, nice kalian lihat aja guys. Waduh kurang ganteng, apalagi kakek merah seganteng itu ya kan, asli ini baru namanya ya kakek merah terbaik di bumi ya guys ya.
Yo, langsung kita lanjut lagi aja. Semoga bisa tembus ya. Berapa sih ya Gesia tembusnya? Ya gue bilang, ini kan 245B pastinya ya Gesia. Mas, gue habis 45B dapat 45B lagi. Susah sih. Tapi kita lihat aja ya Gesia, namanya memang udah rezeki mau gimana pun tetap ganteng nih kakek merah. Waduh. Aduh, asli Gesia jadinya 54B. Nice, kita lanjut lagi aja Gesia. Nah, ada lagi yang singkat, padat dan jelas ya Gesia, dari Bang Chandra di Jember. Oke, bet 2M doang sebagai closing, kita libas aja langsung no double naga kali 10 doang. Iya, tapi dapat double 5 can queen plus lagi singa mirip kambing ya guys ya. Nah, double naga lagi, wah singanya 4 kuat dong ya guys ya. Jadinya maksud gue hitungannya ya guys ya, bukan singanya. Singanya mah tadi 3, naganya yang 2 ya kan, kira-kira gitu. Nice, kita lanjut dapat lagi 5 can turtle banyak banget. 5 naga total 3B ya guys ya, sekitar 15B kalau di bet 10. Yo, kita langsung lanjut aja ke bagi-bagi guys ya. Nice, seperti biasa kita langsung pick tanpa basa-basi di sini. Yup, 1, 2, 3. Kita lihat dulu berapa orang ya guys ya. 1900-an ya. Ya, mantap lah. Oke, kita pick langsung tanpa basa-basi ini. Yang pertama dan yang kedua langsung kita clearkan secepat mungkin. Nice, yang pertama clear, yang kedua clear. Sisa yang ketiga dan yang keempat ya guys ya. Langsung aja kita libas yang ketiga nih, Bang Agus, dan yang keempat Bang Adit. Yo, kayaknya itu aja dulu dari gue, Andriku Simbolon. Pamit, terima kasih sudah menonton dan see you next video guys. Bye-bye.